buat yang mau mudik bawa motor di Gladak Perak, ya mungkin 1 jam sampai. Jembatan gantung Gladak Perak di Lumajang yang sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 diserbu warga saat musim Lebaran Idul Fitri. Warga berbondong-bondong antre untuk melintasi jembatan gantung Gladak Perak untuk melanjutkan silaturahmi ke sanak saudara. Antrian kendaraan menumpuk di mulut jembatan karena melubernya pengendara yang akan melintas. Lewat jembatan gantung Gladak Perak. Ini kenapa?